kita udah agak sedikit ini ya, ayem. Tinggal kita fokus. Tinggal kita fokus ke burung-burung yang lain. Karena ini ada beberapa yang enggak kita masukin tuh. Ini burung murai batu yang belum kita keluarin ya. Ini burung murai batu yang belum kita lepas di aviari. Rencananya nanti kita lepas. Ada beberapa burung murai batu, kayak misalkan rencana kita mau lepas 5 ekor betina, 1 jantan. Karena kalau ada sih yang kuat, betinanya sampai 9 ekor gitu ya. Cuma jantannya 1. Nah, cuma yang di sini rencana nanti kita cuma kasih jantan 1, betinanya 5. Nah, itu jadi masih ini ya. Masih kuat, masih mampu kalau untuk apalagi kita udah punya pejantan tangguh di sana. Ini sebenarnya untuk karantina ya, teman-teman. Kalau kita beli burung-burung baru, kita masukkannya ke sini. Cuma ini nanti yang jadi sorotan atau yang jadi pemandangan paling ini. Belinya ini yang paling ini itu loh. Apalagi burung murai ya. Burung murai itu kalau udah masuk di aviari seperti ini. Ini kan burung murai ya. Nah ini. Ini sebenarnya cuma ini ada sekatnya. Kalau ada sekatnya dia nggak mau ini. Nah, contoh seperti ini tuh. Kalau kita kasih makan pastinya dia mau gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman. Makanya kalau teman-teman mau bikin aviari, sebaiknya belajar tentang kandang burung aviari. Berapa kali berapa untuk tempat kandang aviari ini? Kita ada di 8 kali 20 kali 5. Apakah tidak takut diambil lagi sama oknum ya jika rencana mau? Om pengen lihat ayam hutan. Ya nunggu yang lain. Nunggu yang lain komen karena di sini ada 177 penonton. Nanti kalau ada yang komen mau, nanti kita jalan ke sana. Terus siapa tahu juga di ayam hutan ini udah bertelur ya. Nah, nanti kita rencana untuk ayam hutan daerah mana ini bos, kota mana? Kita ada di Jawa. Kita ada di Jawa. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi memberikan mawar-mawarnya buat teman-teman untuk tunas jaya tor. Silahkan dicolek-colek akunnya tunas jaya. Lihat dong bang ayam hutannya. Wah, ini ada yang tidak mau tuh. Ini ada yang komen tidak mau. Ya nanti. Dan komplit itu bukan berarti banyak. Komplit itu ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas. Nah, ini kita paling di ujung barat, teman-teman. Sepil jagal Papua. Ini jagal Papua. Nanti ya, nanti setelah kita sepilkan ayam hutan untuk teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman nanti bikin aviari, mohon diperhatikan. Teman-teman harus isinya itu harus komplit. Jadi komplit itu bukan berarti banyak ya teman-teman. Komplit itu ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas. Nah, karena manfaat dari burung bawah, burung tengah, burung atas itu ada sendiri teman-teman.
Jadi seperti itu. Nah, ini ternyata kayaknya untuk puyuh hutan dia itu udah mau bersarang di sana ya, teman-teman. Nah, tuh dia udah bulat tuh.